Welcome to my channel. Welcome to my channel. Halo sobat, jumpa lagi. Kali ini saya akan buka kardus unboxing atau istilah lainnya rayon, sebuah charger pintar untuk mengisi ulang baterai dengan sistem pintar dan otomatis. Charger ini saya beli di toko online seharga 200 ribuan. Baik, kita buka sekarang. Ada handy bag atau kantongnya, cocok untuk traveling atau untuk bepergian. Nah, ini dia. Kabel USB dengan ujung bulat. Ada lagi, terasa seperti kertas. Ya, ternyata buku manualnya. Buku panduan penggunaan berisi petunjuk pemakaian dengan bahasa beragam. Inggris, ada Belanda, Spanyol, dan sebagainya. Terasa kokoh dan mantap, dengan bahan yang cukup bagus. Empat slot baterai channel 1, 2, 3, 4. Layar LCD untuk monitor saat pengecasan. Pelindung LCD. Di bagian bawah, daftar baterai yang didukung, hampir semua baterai. Buku manual, ada anti fake nya atau kode anti palsu untuk diverifikasi. Saya cari di body, tidak ada. Saya coba di dusnya, oh ternyata ini sobat. Kita disuruh untuk menggosoknya agar kelihatan kode rahasianya. Baik, saya gosok. Nah, sudah kelihatan kan? Dan menurut buku manualnya, kita disuruh untuk mengeceknya di website Xstar. Oke, kita cek dulu keasliannya. Kita masuk browser internet dan ketikkan Xstar anti counterfeit. Lalu kita klik yang ini. Masuk webnya.
scroll ke bawah, gosok dan masukkan 18 digit kode anti palsunya. Kita masukkan. Klik verify. Perhatikan teks warna merah berbahasa Inggris. Agar lebih yakin, kita copy dan terjemahkan online saja. Masuk ke Google Translate dan tempel teks. Teks yang tadi di sini. Nah, artinya silahkan yakin untuk menggunakan. Jadi berarti barang ini Xtar VC4 ini merupakan produk asli shop. Lanjut ke barangnya sekarang. Tegangan yang dibutuhkan adalah 5 volt dengan arus 2 ampere. Sekarang kita coba hubungkan USB-nya yang berbentuk bulat seperti cas laptop. Gunakan charger HP yang disarankan adalah 2 ampere. Kita lepas USB-nya dan ganti dengan USB Xtar. Lalu kita colokkan ke sumber listrik. LCD menyala. Ini arus charger yang digunakan untuk pengisian. Dan ini adalah tegangan pengisian. Tombol tengah untuk berpindah channel yang ditampilkan. Karena LCD hanya cukup memuat info 2 channel. Caranya tekan 1 kali. Baik, saya juga sekalian mencoba mengisi baterai 18650 yang baru saya beli, Panasonic 3400 mAh. Kita coba masukkan di slot 1. Nah, indikator berubah merah, menandakan proses pengisian berjalan. Perhatikan arus pengecasan jika digunakan di slot 1 sebesar 1 ampere. Ketika saya masukkan baterai di slot 3, maka arus akan turun dibatasi menjadi 0,5 ampere atau 0,5. Saya coba juga baterai bekas laptop 2 buah sekaligus. Arus pengisian adalah 0,5 ampere tiap baterai. Tombol tengah untuk berpindah melihat channel, tekan 1 kali saja. Channel 1 dan 4 saja yang ditampilkan. Tekan lagi 1 kali, maka channel 2 dan 3 yang nampak. Tekan selama 0,5 detik untuk mematikan LCD. Dan tekan lagi untuk mengembalikannya. Disebut juga bahwa charger Xtar ini tidak menyebabkan panas berlebih pada baterai saat pengecasan dengan kondisi baterai normal. Jika ingin mengecas lebih cepat, maka gunakan hanya channel 1 dan 4, kosongkan channel 2 dan 3. Karena jika channel 2 dan 3 diisi baterai, maka arus akan otomatis dibatasi menjadi 0,5 ampere saja, sob. Walaupun Anda menggunakan charger HP 2 ampere. Indikator berubah hijau jika baterai sudah penuh. Charger baterai Xtar VC4 merupakan charger pintar yang dapat menampilkan pengisian arus, tegangan, dan kapasitas baterai. Anda dapat mengidentifikasi seberapa banyak kapasitas baterai Anda sebelum dicas pada layar LCD display charger baterai Xtar VC4 ini. Layar LCD VC4 akan secara otomatis menampilkan 0 apabila baterai tidak dapat dicas, dan menampilkan R apabila ada
salah memasukkan kutu baterai. Charger ini juga akan secara otomatis menghentikan pengisian apabila baterai sudah penuh. Jadi Anda tidak perlu lagi khawatir lupa mencabut baterai yang sedang dicas. Jadi mudah digunakan, hanya perlu ditaruh dan tunggu. Kesimpulannya adalah recommended lah pokoknya. Sekian video saya, jika ada kurang lebihnya silahkan jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Dan kita bahas dan belajar bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya setiap minggu.